Halo guys, ini saya ada di Happy Kid Zone di area Jatim Park 3. Kid Zone ini tempatnya buat anak-anak ya guys. Ini tarifnya hanya Rp50.000 untuk anak umur 12 tahun ke bawah dengan lebih dari 40 permainan, dan orang tua masuk gratis. Orang tuanya gratis masuk guys. Ini lihat kasir Rp50.000. Oke, kita masuk. Kita lihat ada wahana apa saja di sini guys. Wahana di sini bebas. Banyak permainan. Luas ini buat anak-anak. Banyak banget guys. Ini ada Mario Kart. Ini ada harimau terbang. Wah, keren nih. Ada flying mantis. Wow, banyak loh guys. Ini ada teacup yang berputar-putar ya, banyak banget. Oh, ini mandi bola, trampolin, banyak. Ini muter-muter nih guys. Ini ada evakator. Yang virtual arena. Wow, virtual arena. Tuh, ini ada kereta api guys. Pancip. Oh, itu dia. Pancip. Tendang bola. Tendang bola. Oh, ini ada robot. Battle robot battle. Macam as well, naik aja. Ya, naik. Animal corner ya. Oh, ada kelinci. Ada kelinci. Hamster. Tempat permainan pemadam kebakaran. Oh, mana ada market ya? Kunci. Oh, masih proses penambahan.
Ini buat lari-lari nih kayak ketangkasan banget ini. Guys, yang ada di Nintendo Switch dan bisa main balapan dengan mobil ini memutari area yang lumayan luas, banyak luas guys, itu ya luas banget. Tempat ini keren guys, banyak sekali banyak wahana, tempat-tempat buat anak-anak ya. Kalau kalian liburan ke Batu, terus nginep di Hotel Kemayoran atau sekedar mampir di Vinu Mall yang masih punya anak-anak kecil ya, bawa aja ke sini guys, di namanya Epikit. Tempatnya lengkap, banyak kok arena-arena yang pasti anak-anak kita ini akan kerasa di sini lama banget rata-rata. Jadi nggak perlu keluar uang banyak, cukup 50.000 untuk full ya, full terserah mau main berapa jam ada di sini. Jadi paling cocok kalau bawa anak-anak.